InsyaAllah kita mulakan dengan membaca Asma Al-Husna sebagai mengambil keberkatan di dalam pengajian duha pada pagi ini. Moga-moga akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيد العزيز الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المسلم المدي المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المادي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta al-alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antil alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani ya qawqali Allahumma yasir wa la tuasir rabbi tambin bil khair wa la khawla wa la quwata illa billahin alim azim anna ba'du
Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada pembacaan kitab Al-Azkar Imam Nawawi, zikir sebagai amalan dan penyuluh hidup untuk bekalan di akhirat nanti. Di dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Allah Tuhan kamu pada setiap hari itu ada waktu pengurniaan, maka hendaklah kalian merebutnya. Maka beruntunglah bagi orang yang merebut waktu-waktu yang terluang dengan kelapangan hidup, dengan yang terakhir iaitu kita menghabiskan, menutup tahun 2019 ini dengan mendatangi majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada muka surat 125. Ya. Dalam solat selain solat subuh. 124 lagi. Ya. 125 peringkat yang mana? Yang terakhir, sekumpulan ulama. Sekumpulan ulama ini tentang bab tasyahud di dalam solat. Kerana kenapa kita mengucapkan tasyahud itu, iaitu penyaksian kita kepada Allah SWT, iaitu kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut sebagai tasyahud. Nah, yang kita baca at-tahiyatul mubarakatus itu dipanggil tasyahud kerana kita bersyahadah. Bersyahadah iaitu untuk kita mengesakan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan ulama daripada kalangan teman rapat kami, iaitu di kalangan mereka yang bermazhab Syafi'i, menyatakan tidak boleh melakukan lebih daripada dua kali tasyahud, dan tidak boleh jumlah rakaat di antara tasyahud pertama dan kedua lebih daripada dua rakaat, namun boleh jika hanya satu rakaat. Apabila berjumlah lebih daripada dua tasyahud atau lebih daripada dua rakaat di antara kedua-dua tasyahud, maka solatnya batal. Para ulama lain mengatakan boleh melakukan tasyahud pada setiap rakaat, namun yang benar adalah hanya dibenarkan setiap dua rakaat. Wallahu alam. Jadi tasyahud itu, kalau solat itu empat rakaat, maka dibaca dua kali, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau solat itu dua rakaat, maka dibaca sekali. Kalau tiga rakaat seumpama maghrib, dibaca dua kali. Adapun bagi orang yang masbuk, mereka hendaklah mengikut imam. Kalau imam sedang bertasyahud, lalu dia duduk, dia juga bertasyahud. Jadi dia akan ada tasyahudnya sehingga ke tiga kali dan sebagainya. Baik. Perlu diketahui bahawa tasyahud akhir hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i, iaitu tasyahud yang akhir sekali itu. Adapun tasyahud awal itu sunat abad. Jika tidak dibaca, maka hendaklah ditampung ataupun ditampal dengan sujud sahwi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai bagi tasyahud awal. Tasyahud akhir sambung kepada wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunat abad. Ya, baik.
Jadi itulah di antara bacaannya. Perlu diketahui bahawa tasyahud akhir hukumnya wajib, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya sunat. Itu perbezaan khilaf di antara para imam-imam mujtahid. Sementara tasyahud pertama hukumnya sunat menurut Imam Syafi'i, sunat ab'ad. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama, iaitu tasyahud awal. Sedangkan menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak, maka menurut Imam Syafi'i solatnya sah, namun harus diganti dengan sujud sahwi kerana hukumnya itu ialah sunat ab'ad. Setiap yang sunat ab'ad ditampal dengan sujud sahwi. Tetapi bagaimana ketika dia sembahyang menjadi makmum dan terlupa membacanya, maka itu akan ditanggung oleh imam tanpa perlu dia sujud sahwi. Kerana peranan imam, al-imam min damim, imam itu penjamin, ketidaksempurnaan daripada makmumnya akan ditanggung oleh imam. Seumpama imam yang masbuk, tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, dia rukuk bersama dengan imam, makmum rukuk bersama dengan imam, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu sebab berat jadi imam ni, banyak nak kena tanggung. Ada tiga lafaz tasyahud dalam hadis Nabi SAW. Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala daripada Rasulullah SAW, at-tahiyyatulillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Segala salam ibadat, ibadah dan kebaikan hanya bagi Allah Taala. Iaitu kita itu memulakan dengan kepada Allah, kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai nabi. Ini munajat di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah ketika peristiwa Isra wa Miraj. Ketika itu Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah, dibalas oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka ketika itu bersyahadahlah para malaikat ketika itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadahnya, malaikat menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh, at-tahiyatul mubarakatus at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tayyib itu baik. Segala salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semuanya hanya layak bagi Allah. Keberkatan datang daripada siapa? Daripada Allah. Maka itu kita menyebut nama Allah dalam Asma al-Husna untuk mendapatkan keberkatan di sisi Allah. Hidupnya berkat, rezekinya berkat, umurnya berkat, semua berkat belaka. Semua berkat belaka. Kita tak nak umur kita itu tidak berkat. Umur yang panjang tapi tidak berkat. Rezeki banyak tapi tidak berkat. Kita nak semuanya keberkatan di sisi Allah. Makanannya berkat, semua berkat. Selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerana kebaikan itu bagi Allah, Allah itu bersifat kamalat, sempurna. Tidak ada kurangnya. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai nabi, kerana Allah SWT menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan engkau wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat. Kemudiannya dibaca assalam
assalamu alaihi wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan atas kami, atas seluruh hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Apabila disebut hamba-hamba yang soleh, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tidak cukup dengan beriman tetapi tidak beramal soleh, tetapi hendaklah beriman dan beramal soleh. Bukti amal solehnya itu, dia datang mengaji, dia berzikir, dia sembahyang berjemaah. Itu tanda orang yang beramal soleh. Dia membaca Al-Quran. Jadi kita nak jadi orang yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan soliha. Oleh itu sesiapa yang yakin dan percaya dan berharap dengan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Itu sebab berbeza antara amalan-amalan orang soleh dengan amalan orang awam. Kan? Ada amalan orang soleh beza, orang awam beza. Orang awam zikirnya sikit saja. Adapun orang-orang soleh zikirnya panjang. Itu sangat-sangat berbeza. Mereka membaca, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku suka selepas daripada sembahyang itu, mereka itu memperpanjangkan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tengok amalan orang soleh dengan berbeza dengan amalan orang awam. Selepas sembahyang istighfar 3 kali, subuh, contoh subuh, maghrib dan sebagainya, ini diamalkan oleh tuk-tuk guru pondok ataupun tuk-tuk guru dulu. Kalau kita tengok, kalau bagi siapa yang berpulang pergi ke pondok terusan di Kelantan ataupun pondok Pasir Tumbuh Kelantan, wiridnya tak sama macam kita. Beza, sangat-sangat berbeza, jauh sangat berbeza. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. La ilaha illallahu la syarika la lahu kullu hamdu yuyum ta'ala rusy yang qali. 10 kali. Allahumma ajina minan nar. 7 kali. Allahumma anta salam wa minka salam alayka ya salam fa inna rabbana bi salam wa dakhulna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Kemudian baca suratul Fatihah, kemudian membaca membaca ayatul kursi. Kerana wirid yang selalu dibaca di negara kita inilah dipanggil wirid Kushasiyah, yang juga disebut wirid Al-Madaniyah yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi, mufti mazhab Syafi'i di Madinah dahulu. Dulu. Sekarang tak ada dah. Dulu. Kemudian lepas membaca suratul Fatihah, kemudian baca ayatul kursi, kemudian tambah lagi bacaan yang lain. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ghafaraka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kepada maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nanti baca lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Sampai kepada innad dina indallahi al-islam. Baca lagi surah al-imran yang lain. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzilu man tasha biyadikal khair. Sampai kepada bi ghairi hisab. Nanti baca 3 kul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tu amalan orang soleh. Kemudian baru la ilaha rabbana subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutupi dengan la ilaha illallah la syarika la lumkum du yum ta'ala qul syai qadid wala haula wala quwwata illa billahi walil azim. Allahumma la mani'a ma'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadait wala yanfa'u mudzakkar bijan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyyu wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wala man dzakaraka dzakirun wa ghafala dzikra ghafilun wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi walil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahalazim. Nak tengok beza tak beza dengan orang awam je. Kemudian baca ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Nanti baca pula la ilaha illallah la ilaha illallah. Nanti baca ya latif lagi, itu panjang panjang. Tengok kelebihannya. Sebab apa saya sebut? Sebab saya takut tuan-tuan dan puan-puan terpengaruh dengan orang yang mengatakan tidak ada dalil membaca Fatihah ayat kursi dan dua ayat surah Ali Imran. Itu tersebar dalam YouTube, WhatsApp pun dah tersebar dah. Seorang ustaz di Penang dia ambil pendapat Ibnu Jauzi yang mengatakan hadisnya maudhu', hadis palsu, maka hendaklah ditinggalkan bacaan tersebut, dia kata. Allah. Akhirnya ramai terpengaruh, ramai share pendapat dia tu. Hadisnya riwayat Sayyidina Ali karamallahi wajhah. Saya tak baca matannya, nanti panjang. Kalau baca matannya, inna fatihal kitabi wa ayatul kursi wal ayataini min Ali Imran syahidallahu anhu la ilaha illahu wa qulillahum malikal mulk, iaitu Rasulullah SAW telah bersabda sesungguhnya surah Al-Fatihah ayat kursi dan dua ayat daripada surah Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu dan qulillahum malikal mulk, sehingga kepada ayat wartazuku man tasya'u bighairi hisab. Kesemua ayat-ayat Quran ini kedudukannya bergantungan pada arasy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara ayat-ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, engkau telah turunkan kami semua ke bumimu dan kepada mereka yang suka melakukan maksiat terhadapmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersumpah sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada hamba-hambaku yang membacanya selepas solat 5 waktu, melainkan aku akan jadikan syurga sebagai tempat tinggalnya di akhirat nanti, mengikut ketetapan yang telah dicatatkan semenjak azali lagi. Selain itu, aku akan tempatkannya di satu tempat yang sangat mulia. Aku akan memerhatikan kepadanya sebanyak 70 kali sehari sebagai satu bentuk pengawasanku dan pemeliharaanku untuk dirinya. Aku akan tunaikan 70 hajat yang dikehendakinya, sekurang-kurangnya ialah pengampunanku untuknya, dan aku akan pelihara dirinya daripada kejahatan semua musuh-musuhnya dan memberi kemenangan ke atas mereka. Itu bacaan ayat surah Fatihah, ayat kursi, dua surah Ali Imran. Kelebihan hadis ini menjadi sandaran kepada ulama-ulama pondok dan mereka mengamalkannya. Ada yang mengamalkannya setiap waktu lepas sembahyang. Ada yang mengamalkan subuh dan maghrib saja. Ha, ini yang banyak ni. Ini yang perlu kita ambil. Dan hadis ini berdasarkan kalau mengikut Ibnu Jauzi dan juga Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia mengatakan hadis ini palsu, hadis ini maudhu. Tapi bagi ulama-ulama pondok pula, mereka masih menyatakan hadis ini boleh diamalkan kerana Imam Jalaluddin Al-Suyuti dan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri telah membela perawi hadis ini. Bermakna boleh amalkan. Siapa Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari? Siapa Imam Suyuti? Ulama yang hadis yang begitu hebat sekali. Bila diletakkan Al-Hafiz, paling tidak menghafal 300 ribu hadis sanad dan matan. Syekh Nasiruddin Al-Albani 10 hadis pun tak hafal ketika berdebat. Jadi kita nak pakai mana tuan-tuan? Itu sebab orang ambil pendapat satu pendapat, tolak pendapat ulama-ulama yang lain. Malah ditanya kepada Al-Hafiz, seorang ahli hadis Al-Iraqi,
berkenaan hadis ni, jawabnya semua perawi dalam sanad hadis ini dihukum sikah, dipercayai. Itu sebab saya takut bila orang ambil WhatsApp dia masuk. Bila dia ambil dapat satu-satu tu, ni ustaz ni, ustaz popular pula, ustaz popular, ada nama, ramai peminat Ustaz Anif ni, tak ramai kan. Tak ada orang nak dengar. Ini orang minat kan. Dia punya cakap tu pun masya-Allah tabarakallah. Itu sebab bacaan itu ada dalam manzil, dan juga bacaan itu ada di dalam apa nama ni, kitab Hasan Al-Banna yang menyusunnya. Maka dengan itu, kalau para-para ulama telah menyusunnya di dalamnya, maka jangan kita ragu. Kalaupun hadis itu dikatakan tidak sahih, tetapi kedudukannya boleh dikatakan dhaif dan boleh diamalkan. Bila kata dhaif, bukan dhaif pada hadis, dhaif pada perawi tadi, kerana ingatannya semakin lama semakin lemah. Itu kena faham tentang dhaif ni. Bila dhaif tak nak terima, itu salah kita lah. Itu yang diletakkan oleh para ulama menjawab orang-orang yang cuba nak merosakkan amalan-amalan umat Islam pada akhir zaman ni. Dahlah orang tak nak berwirid, ada yang lepas sembahyang cabut, ada yang tidur pun ada. Tiba-tiba kita kata pula hadis ni palsu dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tapi biar amanah lah. Biar amanah. Ambil pendapat ulama kita. Jangan ambil pendapat ulama yang syas, ulama yang dipertikaikan oleh para jumhur ulama. Syekh Nasruddin Al-Albani bukan jumhur ulama. Dia bukan ahli hadis. Baik. Riwayat yang ketiga, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni Abu Musa Al-Asy'ari ini? Sahabat Rasulullah. Nasabnya sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyusun sifat 20. At-tahiyatul mubarakatus at-tahiyatul mubarakatu salawatullah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala salam kebaikan dan selawat hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kehambaan Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Tu hamba. Hamba ni apa? Faham hamba tak hamba? Hamba. Hamba bila dipanggil datang. Rasulullah apabila dijemput oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Miraj, terus ikut. Yang menjemput tu Jibril alaihissalam, temannya Rasulullah. Jadi nak cari teman-teman yang dipercayai. Sebab dia percayalah dengan Jibril tu. Bila Jibril alaihissalam ajak Rasulullah, "Meh ikut aku." Dia tak banyak bantah. Dia percaya pada teman. Kita susah kan orang nak percaya. "Meh, buka pintu kereta. Jom ikut aku." "Lagi mana?" Macam-macam dia tanya. Bermakna tu bukan teman yang baik. Dia ragu-ragu dengan kita. Teman yang baik diajak tu pergi. Tu teman yang baik namanya. Sebab dia tahu jalan yang nak dibawa oleh teman itu mesti jalan yang baik, iaitu bertemu dengan Allah. Sebab nak dijemput, bertemu dengan Allah. Ada Rasulullah kata, malaikat Jibril nanti lu, aku belum mandi lagi ni, belum tukar pakaian." Tak ada. Terus ikut dia. Tu hamba. Sifat hamba ini, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Itu baru hamba. Hamba ni tak ada lagi dah untuk berbantah-bantah. "Mailah kita pergi semayang." "Itu dah azan dah." "Nanti dulu."
Ramai sembahyang Jumaat tu, kita tak apalah, kita kat rumah je lah. Itu bukan hamba namanya. Hamba ni tidak ada bantahan. Itu baru hamba. Kita mengaku hamba Allah, tapi kita hamba kepada tiga ta: wanita, harta dan takhta. Menjadi hamba pada tu Allah. Jangan betul-betul jadi hamba Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhambakan diri kepada Allah sebenar-benarnya, barulah dinamakan hamba Allah. Kita ni bila jadi hamba Allah, kalau ada kutipan duit daripada kanak-kanak sekolah, nak buat sekolah, nak buat maraton ke, nak buat hari sukan ke, budak sekolah pun datanglah ke rumah kita. Assalamualaikum encik, cik minta ni untuk derma sekolah. Bila jadi hamba Allah, kalau kita derma RM1, tulis hamba Allah. Cuba derma RM100, tulis nama, IC, alamat. Derma RM1 baru tulis hamba Allah. Tu hamba Allah. Allahuakbar. Saya tengok anak saya punya kan, yang RM1 semua hamba Allah, yang banyak tu ada nama. Allahuakbar. Dia malu. Itu hamba Allah RM1. Allahuakbar. Subhanallah. Baik. Kami riwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik daripada Al-Qasim, dia berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala mengajarku, dia berkata, ini bacaan tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus salawatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala salam kebaikan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba yang Allah yang salih. Hamba Allah yang salih, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Apabila disebut utusan Allah, maka dia seorang rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan khabar gembira dan juga untuk menyampaikan amaran kepada umat Islam dan umat manusia. Itu sebagai seorang utusan. Baik. Ada juga satu fahaman, fahaman yang mempelajari ilmu melalui ilmu hakikat. Dia tak belajar syariat, belajar hakikat. Ini pun dah tersebar banyak dah. Sehingga kan ada seorang jemaah di Masjid Al-Hasanah Bangi, dia tanya pada saya, "Ustaz, geng-geng hakikat ni, geng hakikat belajar syariat tak nak, hakikat dia." Dia kata, Nabi ketika bertasyahud ada ke sebut wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah? Bacalah ni apa yang Sayyidina Aisyah sebut ni, Rasulullah sebut. Itu sebab kena faham. Itu sebab kita itu menjadi hamba Allah, yang mana dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ana indal munkasiratil qulubuhum min ajli, aku akan bersama hambaku yang senantiasa merasa luluh jiwanya kerana mengharapkan rahmatku. Luluh jiwa ni rasa sifat rajak tu, banyak minta dengan Allah, betul-betul luluh jiwa tu mengharapkan Allah ampunkanlah dosa aku ni ya Allah banyaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kebaikan, ya Allah. Semua minta dengan Allah. Itu hamba Allah. Bukan hamba kepada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini terdapat nilai positif, iaitu bahawa tasyahud baginda sama lafaznya dengan tasyahud kita. Kan sama. Jadi macam mana orang-orang hakikat ni? Orang hakikat ni dia tak nak mengaji. Salah, syariat dia tak nak mengaji. Dia kata orang yang mengaji syariat ni kulit-kulit dia. Adapun dia isi, dia kata. Itu ada jenis mengaji hakikat ni. Bahaya. Belajar syariat dulu. Cara-cara berwuduk, cara-cara sembahyang,
dan sebagainya. Ni terus terjun ke dalam tak jadi. Abdul Rahman bin Abdul Qarim bahawa dia mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdiri di atas mimbar sedang mengajar tata cara tasyahud kepada khalayak, iaitu Sayyidina Umar ketika itu di atas mimbar mengajar. Rasulullah juga seringkali naik mimbar untuk mengajar. Semayang Rasulullah di atas mimbar, dia nak tunjuk, solu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Rasulullah semayang di atas mimbar, biar orang tengok semayang Rasulullah macam mana. Jadi sahabat tadi melihat ba'aitu, dia mengatakan kami melihat semayangnya Rasulullah. Jadi sahabat yang tak bersama tadi itu tanya pada sahabat yang tengok tu, engkau tengok tak macam mana semayangnya Rasulullah? Tengok. Lalu diceritakan, beginilah semayang Rasulullah. Itu sebab semayang kita ni kena ada sanad bersambung, yang kita ambil daripada guru. Guru tu ambil daripada mana? Daripada Google, daripada YouTube, daripada kitab? Tak. Bukan ambil daripada kitab, ambil daripada guru, ambil daripada ulama. Guru tu mesti mengaji daripada para ulama. Dan ulama tu mengaji mana pula? Daripada ulama lain pula. Semua ada guru, 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 sampailah kepada Rasulullah. La yukhazu ilmi illa min afwahil ulama. Tidaklah diambil ilmu itu kecuali daripada mulut para alim ulama. Bukan melalui WhatsApp, bukan melalui Google, bukan melalui buku, bukan melalui YouTube. Orang belajar ikut YouTube kan? Akhirnya dia belajarlah dengan seorang artis yang baru berhijrah ke jalan Allah. Artis wanita, 3 kali pergi kelas, dah pandai mengajar orang cara sembahyang Rasulullah. Dia kata, Rasulullah sebut salu kama ra'aitumuni usalli, bersolatkah kamu sebagaimana kamu sembahyang. Jadi saya nak betulkanlah sembahyang puan-puan ni. Kawan-kawan saya puan-puan semua, dia kata Rasulullah tu laki-laki, jadi Rasulullah sembahyang macam mana? Jadi kita kena sembahyang macam Rasulullah lah. Kaki buka, begitu juga takbir macam mana Rasulullah, macam mana lelaki. Sebab Rasulullah kata, tiru sembahyang aku. Akhirnya sembahyanglah perempuan tu dalam keadaan macam laki-laki juga, mengepak semua. Baru 3 kali pergi kelas, dah pandai pula. Itu sebab tak faham. Wanita mengikut umul mukminin, ikut solatnya isteri baginda Nabi SAW. Kalau dia mengatakan semayang kita tak ada beza dengan laki, dengan perempuan, dengan laki-laki, dia kata tak ada beza. Kenapa nak dibezakan sampai perempuan terpaksa tutup lah macam ni, sampai macam ni, dia kata. Tu salah, selama ni salah, dia kata. Saya dah belajar dah, dia kata. Orang pun terpengaruh. Maklumlah artis kan. Artis orang ikut. Artis ramai peminat, Masya Allah. Selebriti lagi. Bila dia berhijrah, ramailah yang mengikut dia. Akhirnya orang itu semayang. Dia buatlah camp smart, smart solat di sekolah-sekolah. Dia ajarlah semayang cara macam Rasulullah, terbuka kaki dan sebagainya. Kalaulah sama wanita itu semahyangnya macam Rasulullah, macam laki-laki, bolehlah wanita memakai kain antara pusat dan lutut. Tak payahlah tutup lain sama laki-laki. Sama laki-laki, janganlah pakai telekung. Pakai antara pusat dan lutut. Apa rupanya? Allah, nak belajar hadis, biar faham syarah pada ulama. Bukan ambil hadis bulat-bulat, terus faham. Ambil hadis bulat-bulat, terus faham. Ini yang kesalah ni. Itu yang salah. Syarahnya tu bukan ambil. Sahih Bukhari disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sahih Muslim disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dalam syarah tu pula, ada pula syarah pada guru-guru-guru-guru yang lain. Macam mana nak memahami satu-satu hadis. Bukan ambil bulat-bulat, terus telan. Dah. Itu sebab baru-baru ni ada orang WhatsApp kan. Adab-adab berdoa. Tak boleh kuat-kuat, perlahan je. Sebab
baca syarah dulu, syarah Sahih Muslim, yang keadaan berdoa itu ada dua, sama ada boleh dijaharkan ataupun tidak boleh dijaharkan. Dalam dua keadaan kena faham. Kalau tidak boleh dijaharkan berzikir, yang ni ni dah pergi Mekah dah ni, haji, haji, hajah, hajah, senyap-senyap lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, kenapa menjerit? Tak boleh kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik. Eh, perlahan-lahan, jangan kuat-kuat. Faham dulu dalam keadaan mana yang dikatakan perlahan. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tidak menimbulkan riak, itu diperlahankan. Ataupun tidak mengganggu orang yang sedang solat ataupun orang yang sedang tidur, maka diperlahankan. Kita bangun tengah malam, tahajud, isteri uzur, tidur, kita asbir rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah Allah. Agak-agak isteri boleh tidur tak? Jiran tak marah ke? Di baling batu kat tingkat rumah kita ada. Itu mengganggu orang tidur namanya. Jadi kena faham dalam keadaan mana yang dikatakan zikir perlahan, zikir kuat yang dibenarkan. Itu sebab dihimpun kalau Imam Nawawi dua, yang boleh berzikir dengan kuat dan boleh berzikir dengan perlahan. Sehingga kan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kami mengetahui solatnya Rasulullah berakhir ketika itu dia macam adik ni, kecil lagi. Berakhir bila mendengar takbirnya Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka berzikir dengan kuat. Itu sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tujuannya untuk mengajar para makmum cara berzikir. Memang sepatut sekarang ni patut pun berzikir dengan kuat, nak mengajar orang. Sebab ada jemaah baru yang masuk, ada yang baru baligh umur 60 tahun, baru datang masjid, tak tahu nak berzikir lepas sembahyang, nak tanya tu imam dah malu. Akhirnya dia dengar, dia boleh ikut walaupun kumat kamit. Masuk 2-3 bulan dah hafal lah dia. Itu di antara tujuan untuk mengajar tu, dan juga untuk menimbulkan semangat. Cuba zikir perlahan-lahan malam Jumaat. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur ramai, yang kuat pun ramai tidur. Apatah lagi yang perlahan. Kalau dibaca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun ramai tidur dah. Apatah lagi kalau dibaca perlahan. Nak bagi semangat, biar kita ada semangat dalam kita mentazimkan nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ni kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah taala, yang mengenai hadis-hadis di mana Imam Syafi'i sebelum mempelajari kitab Al-Muwatta dengan Imam Syafi'i telah pun menghafal kitab tersebut. Dah hafal baru cari tu guru. Allah. Dah hafal kitab tu baru cari tu guru. Jadi Imam Malik tanya dia, kamu nak mengaji kitab ni? Ya. Yeah. Dah hafal? Dah. Siapa yang jadi tukang baca dah? Aku sendiri. Hafal semua hadis. Sebab Imam Syafi'i ni di antaranya Rasulullah telah memelumurkan air dari Rasulullah kepada mulutnya ketika dia belum balik bermimpi bertemu Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, lalu Rasulullah suruh buka mulut, dilumurkan air liur Rasulullah kepada mulut Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i mengatakan, ketika itu aku tidak lagi lupa apa yang aku baca dan apa yang aku dengar. Itu sebab Imam Syafi'i di Baghdad nak pergi ke masjid, melalui pasar dia sumbat telinga tu, sebab percakapan orang tu semua dia hafal. Baca kitab macam tu je. Nak baca sebelah ni, tutup sebelah ni. Nak baca sini, tutup sebelah ni. Tengok saja dah hafal. Tu Imam Syafi'i.
ketika dia mengaji dengan Imam Malik ketika kecil. Tak ada pen, kertas tak ada, miskin. Ambil jari telunjuk, ambil air liur dia tu, dia tulis kat lengan. Masuk 3 hari, Imam Malik tanya, "Hai budak, engkau bermain-main dengan tangan engkau. 3 hari dah dia mengaji. Kalau begitu, tak perlu lagi lah engkau datang ke kelas ini kalau bermain-main. Aku tidak bermain-main, wahai Tuan Guru. Sesungguhnya hidup aku miskin. Aku tidak mempunyai kalam." Kalam tu apa dia? Alat tulis. "Dan aku tidak mempunyai buku, kertas untuk menulis. Tetapi insyaAllah segala yang aku pelajari sejak hari pertama sampai hari ketiga ni semua telah aku ingat. Cuba engkau bacakan satu persatu, tidak ada satu, tinggal satu huruf pun dibaca oleh Imam Syafi'i." Itu hebatnya kekuatan Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i nak hafal payah, payah nak hafal. Akhirnya ketika lepas makan dia tanya mak dia, "Apa yang telah engkau bagi aku makan?" Kerana pemakanan itu menyebabkan hilang hafalan. "Apa yang telah engkau bagi aku makan, wahai ibuku?" "Daging lembu." "Daripada mana dapat daging lembu itu? Daripada mana dapat duit engkau membelinya?" "Aku membelinya daripada upah aku menjahit." "Di mana tempat jual daging lembu itu di pasar?" "Mana pasarnya?" Ditunjukkan, "Pasar Nirwana." Imam Syafi'i pun pergi. Ditanya kepada penjual daging tadi itu, "Di mana lembu ternakan engkau?" Maka ditunjuk oleh penjual daging itu lembu ternakannya. Lalu Imam Syafi'i pergi ke ladang ternakan itu, dilihat lembu pemilik daging tadi itu memakan rumput orang lain, lalu dimuntahkan oleh Imam Syafi'i. Itu warak namanya. Sebab telah makan rumput orang lain, bukan milik dia, bukan milik tuannya. Imam Syafi'i keluarkan balik apa yang dia telah makan. Kita warak. McDonald makan, KFC makan, Pizza Hut makan, mana warak kita? Semua kita bedal. Tak pernah tanya pun, sembelih tak sembelih. Itu sebab Imam Syafi'i, subhanallah, seorang yang kuat hafalannya. Umur 5 tahun dah khatam Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran di penjuru Kaabah, menangis orang mendengarnya, subhanallah. Seorang imam yang hebat. Sebab belajar sejarah Imam Syafi'i macam mana. Karya Imam Malik, Sunan Al-Bahaki, dan selain kedua-duanya dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, bahawa dalam tashahud dia membaca At-tahiyyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayhi wa ala ibadillahi salihin. Ini berbagai-bagai lafaz di dalam hadisnya. Itu sebab kita jangan tengok satu saja. Bila kita dengar lafaz yang lain, kita menidakkannya. Segala salam kebaikan selawat dan kesucian hanya bagi Allah, menyucikan zat Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Tengok, setiap kali tasyahudnya Rasulullah, Rasulullah mendoakan hamba yang soleh. Jadi jadilah kita hamba yang soleh, dapat doa daripada setiap orang yang bertasyahud. Pada riwayat lain dalam kitab-kitab tersebut daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa disebutkan banyak Sayyidina Aisyah? Kerana dia banyak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebab banyak riwayat daripada Sayyidina Aisyah yang ilmunya begitu luas sekali. Ketika Rasulullah di luar, Sayyidina Aisyah tidak bersamanya. Tetapi di rumah, setiap perbuatan Rasulullah, setiap ucapan Rasulullah didengar oleh Sayyidina Aisyah. Itu sebab jadi isteri ni dengar suami punya, hafal dah. Yang baik-baik lah, yang buruk-buruk jangan. Yang baik-baik saja dengar, yang buruk-buruk jangan. Itu sebab anak saya yang kecil tu kan, dalam ketika cikgunya bertanya tentang ajaran-ajaran yang menyeleweng, ketika tu dia darjah 6. Dia boleh jawab. Sebab apa? Dia dah dengar saya cakap. Dia sebut satu persatu. Cikgu tu kan, kamu dengar pada mana? Pada ayah saya. Ayah awak siapa? Ustaz, dia kata. Itu betul tu. Dia ingat. Dia hafal semua. Ya Allah.
Pada riwayat yang lain dalam kitab-kitab tersebut daripada Sayyidatina Aisyah itu tadi itu. Baik. Mana dia? Wallahu alam. Baik. Semua riwayat tersebut merupakan baik. Sama juga yang ni. Yang bawah, yang atas sama juga. Baik, kita ambil tengok Sayyidatina Aisyah tadi. At-tahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatul dillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadillahi salihin. Kami rewatkan juga di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi. Tadi itu Sunan Al-Baihaqi sama juga dengan sanad yang sahih daripada Malik bin Nafi'. Daripada Ibnu Umar. Nafi' ini siapa? Guru kepada Imam Malik. Daripada Ibnu Umar. Guru kepada Nafi' siapa dia? Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa guru dia? Rasulullah. Itu dia sampai kita. Itu sampai pada kita. Imam Malik guru siapa? Guru Imam Syafi'i. Itu sampai pada kita. Bahawa dalam tasyahud dia membaca bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, syahidatu anna ilaha illallah, syahidatu anna Muhammad dan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, segala salam bagi Allah, segala selawat bagi Allah, segala kesucian hanya bagi Allah, kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba yang soleh, hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi semuanya seakan sama riwayatnya. Jadi riwayat yang kita ambil itu, bacaan itu adalah benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallahu. Wallahu alam. Semua riwayat tersebut merupakan jenis-jenis bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud lain riwayat, bacaan iftitah lain riwayat, ada macam-macam lafaz. Nah, itulah di antaranya yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi mengatakan yang ada daripada Rasulullah ada 3 hadis. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Abbas dan hadis riwayat Abu Musa, semuanya sahabat Nabi. Ini adalah perkataan Imam Al-Baihaqi. Ulama lain mengatakan ketiga-tiga hadis ni sahih dan yang paling sahih ialah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Tengok ulama menapis bagaimana penelitian ulama dia dalam bidang hadis. Kita tak teliti dalam bidang hadis. Kadang-kadang hadis itu daif, kita kata maudhu. Ini masalah. Perlu difahami bahawa boleh mengucapkan lafaz tasyahud dengan semua zikir yang telah disebutkan. Demikianlah ditegaskan oleh imam kami iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iaitu dia tidak mengkhususkan ketiga-tiga lafaz tasyahud tersebut. Namun Imam Syafi'i juga menyebutkan riwayat Ibn Umar, Jabir, Aisyah dan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan para ulama lain radhiyallahu anhum, bacaan tersebut yang terbaik menurut Imam Syafi'i adalah hadis riwayat Ibn Abbas, disebabkan di sana terdapat lafaz Al-Mubarakatuh. Imam Syafi'i dan para ulama lain rahimahullah ta'ala menyatakan kerana lafaz tahyaud yang diperintahkan bersifat relatif, maka lafaz daripada perawi berbeza-beza. Wallahu'alam. Jadi ketika tasyahud itu ada juga perbezaan di dalam mengangkat tangan. Itu juga kena kita lihat di dalam perkara ini agar kita itu tidak keliru di dalam memahami setiap itu. Baik. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kedudukan tangan jari jemari di mana tiga jari ditarik, kemudiannya jari ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk. Ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah membuat lingkaran. Ada juga.
Jadi kedudukan tangan ketika tahiyat akhir jari telunjuk itu sebagaimana daripada Wail bin Hajar, fa wada'a kaifa hal yusra ala faqzihi wa rukbatin yusra wa ajala haddamir faqihil aymani ala faqsil yumna thumma qada baina asabi'ahu fahalaqa khalqatan thumma rafa'a isba'ahu faraaituhu yuharrikuha yad'uhu biha. Bahawa Nabi meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas peha dan lutut kirinya, dan telapak tangan kanan diletakkan di atas peha yang kanan, kemudian digenggam jari-jari hingga melumpuhkan lingkaran. Dan menurut satu riwayat, digenggam jari tengah dan ibu jari ini, jari tengah dan ibu jari itu dibuat lingkaran, serta menunjuk dengan telunjuk, kemudian diangkat sebuah jari, maka digerakkan dan digunakan untuk berdoa. Digerakkan macam mana? Berkata Imam Hadaki, Imam Al-Bahaki, mungkin yang dimaksudkan dengan menggerak itu menunjuk, bukan menggerak secara berulang-ulang. Bukan berulang-ulang, yuhariuka itu bukan berulang-ulang, tetapi gerak sekali saja. Supaya maksud sesuai dengan riwayat Ibnu Zubair, artinya bahawa Nabi bila berdoa memberi isyarat dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Daripada Numair bin Al-Quzai juga mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Rasulullah ketika itu sedang duduk solat, meletakkan lengannya yang kanan di atas pehanya dan kanan sambil mengangkat jari telunjuknya dengan membongkokkan sedikit ketika berdoa. Bermaksud ketika itu ini peha yang kanan. Rasulullah meletak begitu. Ashhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, diangkat sampai kepada fil alamina innaka hamidun majid, membaca doa minta perlindungan daripada azab kubur, azab neraka dan sebagainya. Diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dilepaskan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu kena faham tu. Jadi tak ada gerak-gerak tu, tak ada . Yang gerak kiri kanan itu mazhab Maliki. Dalam mazhab kita sekali saja. Baik. Lafaz yang dipilih dianjurkan kepada ketiga pertama di atas yang boleh dibaca secara sempurna. Apabila hanya dibaca sebahagian, apakah boleh? Penjelasannya seperti berikut. Lafaz Al-Mubarakatus Salawatut Tayyibat dan az-zakiyat, hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat sahnya tasyahud. Yang tadi itu ada lafaz-lafaz yang sunat saja dibaca. Apabila lafaz-lafaz ini dihapuskan secara kesemuanya atau hanya membaca at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, maka hukumnya boleh macam kita bertasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Itu bacaan kita di dalam mazhab Syafi'i. Yang kita baca tu. Tapi mesti baca betul-betul lah. Sebab ia rukun apa? Qawli. Mesti didengarkan pada telinga. Jangan baca dalam hati. Tak sah. Mesti didengarkan pada telinga kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatillah, assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaina. Mesti dengar pada telinga. Kalau dia senyap je, tak sah. Sebab dia rukun qawli. Rukun qawli mesti diperdengarkan. Dan membaca setiap itu dengan membaca membetulkan ma'rasnya betul-betul. At-tahiyyaha. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tajdid jaga. Itu kena betul-betul. Jangan main baca saja. Baca betul-betul. Bezakan antara ha dengan ha. Tak boleh baca at-tahiyyah tadi. At-tahiyyah ha. At-tahiyyah itu ada tajdid. At-tahiyyah. Carilah guru tajwid, belajar betul-betul. Apabila lafaz-lafaz ini dihapuskan, baik. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini dalam mazhab kami. Sedangkan lafaz At-tayyibatulillah, assalamualaika, hukumnya wajib. Tidak boleh dihapus sedikit pun kecuali lafaz warahmatullahi wabarakatuh.
Ada tiga pendapat dalam kalangan para sahabat kami, pertama dan yang paling benar dan adalah tidak boleh dihapus kerana inilah petunjuk daripada dalil dan kerana hadis-hadis yang ada semuanya menegaskan lafaz tersebut. Kedua, boleh dihapus. Ketiga, hanya boleh menghapuskan wa barakatuh. Baik, yang kita biasa baca tu, itu betul dah tu. Kan yang kita baca tu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak tambah sayyidina? Boleh. Tanda adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah kepada bacaan Sayyidina, kerana Rasulullah bersabda kepada orang Ansar untuk menghormati pemimpinnya Sa'ad bin Mu'az. Ketika Sa'ad datang, qumu ila sayyidikum, sambutlah pemimpin Sa'id kalian. Sa'id itu apa? Sa'id itu penghulu, pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam, pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Ya? Salah seorang daripada kalangan rapat kami, Abu Abbas As-Suraj, mengatakan boleh meringkaskan lafaz tasyahud menjadi At-tahiyatulillah salamun alaika ayuhan nabi salamun ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuluh. Sebagian besar riwayat dalam lafaz salam menyebutkan assalamu alaika ayuhan nabi. Demikian juga lafaz assalamu alaina dengan alif dan lam dalam beberapa riwayat, yang lain disebut tanpa alif dan lam. Baik, jadi kita bacalah yang biasa tu. Kalau banyak lafaz kan pening kepala. Dah tua-tua ni kan pening kepala nak baca semua lafaz kan. Ini sebagai panduan, sebagai menunjukkan kepada kita ada berbagai-bagai lafaz riwayat daripada berbagai-bagai sahabat. Itu sebab apabila kita tengok ada pelbagai riwayat, maka kita tidak menjadi hairan kalau ada perbezaan di antara kita itu. Begitu juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada riwayat mengatakan Rasulullah rambutnya sampai bahu. Ada yang mengatakan sampai telinga ya. Sebab sahabat melihat sampai bahu. Yang sahabat tengok sampai telinga itu Rasulullah lebih potong dah. Jadi berbagai-bagai riwayat lah. Jadi jangan sampai kita bertelagah sebab rambut Rasulullah. Tak. Dalam riwayat aku baca, dia kata sampai bahu. Mana ada? Memang Rasulullah rambut panjang itu. Akhirnya bergaduh pasal bab tu. Tak faham tentang banyaknya periwayatan. Rasulullah rambutnya panjang. Sehingga kan Rasulullah naik kuda, Rasulullah buat tocang tiga tu tak? Ketika sahabat melihat Rasulullah menunggang kuda ketika tu, cantik rambut Rasulullah ikal mayang, hitam berkilat cantik, ubannya sedikit sangat. Uban Rasulullah ketika surah Hud diturunkan amat berat surah itu, sehingga kan beruban rambut Rasulullah. Tapi uban Rasulullah ketika umur Rasulullah 63 hampir kepada wafat hanya ada 14 lai saja. Uban haji berapa lai ni? Banyak uban kita kan. Rasulullah itu beruban kerana surah Hud. Beratnya Al-Quran itu ditanggung oleh Rasulullah ketika Rasulullah menaiki seekor unta. Turun wahyu ketika Rasulullah di atas tunggangan unta, terduduk unta itu kerana beratnya Al-Quran. Kita berat nak baca Quran. Bukan Al-Quran turun pada kita, nak baca Quran berat. Rasulullah menanggung Quran itu berat bagi dia. Sehingga kan bunyi macam loceng yang bergetar, berpeluh Rasulullah dalam ekornya ni, turun wahyu, berpeluh Rasulullah. Beratnya nak menanggung Al-Quran tu, sebab Allah kata mengatakan kalau Al-Quran tu diturunkan pada gunung, hancur luluh gunung tu. Allah, hebatnya Rasulullah ni menanggung. Memang banyak pun Rasulullah menanggung beban. Beban umatnya, beban sakaratul maut, semuanya ditanggung oleh Rasulullah hanya kerana kasihkan kepada umatnya. Sebagai teman rapat kami yang menggalakkan keduanya boleh digunakan, nama yang terbaik adalah lafaz assalamu dengan alif dan lam kerana riwayat lebih banyak dan kerana lebih berhati-hati. Sedangkan tentang bacaan basmalah sebelum tahiyat adalah seperti berikut. Baik.
Apakah dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, At-tahiyyatul mubarakatuh. Ini juga dibincangkan. Tengok ulama begitu teliti dalam membincangkan satu-satu perkara itu. Ha? Terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sangat teliti. Sangat ketelitian di dalam mazhab Syafi'i. Itu sebab Imam Syafi'i ini apabila anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata hebat sangat ke guru ayah ni, selalu ayah cerita tentang guru ayah. Sebab bila balik Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita dekat anaknya kehebatan gurunya Imam Syafi'i. Cuba bawa datang ke rumah sekali nak tengok, kata. Dijemputlah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni solat malamnya 300 rakaat tiap-tiap malam. Adapun sembahyang subuhnya 40 tahun dengan wuduk solat isyak. Itu Imam Ahmad. Kita antara maghrib dan isyak pun dah terkentut, kan? Itu hebatnya Imam Ahmad. Jadi dia cerita kehebatan Imam Syafi'i ni macam mana. Akhirnya anak dia nak tengok. Maka dia jemput tuan guru tu datang ke rumah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang solat malam, Imam Syafi'i bersandarkan katil, tangan macam ni. Anak dia intai, tak semayang pun. Macam mana hebat, kata ayah aku, ayah aku semayang, dia tak semayang apa pun. Besok tu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendapat persoalan pada anak, macam mana? Dikatakan, ya, hebat ayah, guru ayah ni, ayah semayang, saya tengok dia bersandar katil tak buat apa pun, semayang tidak, apa tidak. Maka ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, bagaimana keadaan tuan guru, macam mana tidur tuan guru semalam? Aku ketika itu aku hampir tidur, dia kata aku bersandar, dan ketika itu aku telah mengistibatkan, mengeluarkan 70 hukum. Itu hebat. Bermakna ilmu itu lebih baik daripada ibadat. Merungkaikan permasalahan ilmu, hukum itu lebih baik daripada sembahyang. Maka dikatakan mempelajari ilmu yang satu saat itu terlebih baik daripada tahajud semalaman. Mempelajari ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Duduk saja Imam Syafi'i boleh keluarkan 70 hukum. Subhanallah. Berbagai-bagai hukum hakam yang boleh dikeluarkan untuk kebaikan kepada umat. Adapun sembahyang untuk kita saja. Ilmu yang dikeluarkan, yang disampaikan untuk umat keseluruhannya. Termasuklah hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan dirinya. Hukum istihadah, hukum haid. Nak buat apa pun perlu kita fikir. Itu aku laki-laki, dia perempuan, biar dia fikirlah. Tapi itu juga difikirkan oleh para-para ulama. Macam mana untuk mengatasinya? Orang yang ada darah istihadah, macam mana cara beruduknya? Orang yang haid, berapa hari keringnya? Dan berbagai-bagai lagi. Macam mana untuk mandinya dan sebagainya? Semuanya hukum difikirkan. Bab talak, bab macam-macam hukum dikeluarkan. Itu sebab Imam Syafi'i dikatakan, satu dalil boleh mengeluarkan sejuta hukum. Kita sejuta dalil, satu hukum pun tak dapat. Itu hebat Imam Syafi'i. Sambil duduk boleh keluarkan hukum. Allah Rabbi. Itu yang dikatakan lebih baik daripada sembahyang. Sehingga ulama mengatakan, mempelajari hadis, membaca hadis, mendengar hadis, apakah lebih baik daripada solat malam? Ya, itu lebih baik lagi daripada yang melakukan tahajud semalaman. Mendengar hadis saja. Itu sebab majlis ilmu ni penting. Terlebih baik daripada sembahyang satu rakaat. Baik. Kami telah meriwayatkan hadis marfu' dalam sunan An-Nasa'i, sunan Al-Bahki, dan selain kedua-duanya tentang penetapan tambahan basmalah telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar. Bila dikatakan hadis marfu', marfu' itu sandaran kepada sahabat, sama ada ia bersandar atau tidak sampai kepada Rasulullah ataupun tidak. Nah, akan tetapi Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan para imam hadis lain mengatakan tambahan bacaan basmalah tidaklah sahih daripada Rasulullah SAW. Tak ada, Rasulullah tak baca basmalah. Bukan adanya baca basmalah selepas sebelum daripada tahiyat tadi. Kebanyakan sahabat kami mengatakan tidak disunatkan membaca basmalah. Jadi tegur saja
at-tahiyatul mubarakatuh, jangan jadi warak sangat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh. Saya sebut tu sebab ada orang warak. Allahu akbar. Sebab yang sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tak ada tu bacaan tu, tak sunat. Bila tak sunat jangan buatlah. Sia-sia. Ada. Selepas takbiratul ihram terus saja baca doa iftitah. Mana ada baca ta'awuz? Mana baca basmalah? Ta'awuz dibaca ketika membaca Al-Quran dan ketika membaca Fatihah. Sebagian teman rapat kami mengatakan disunatkan. Itu di antara khilaf. Yang benar adalah tidak membacanya. Kerana kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan bacaan tahiyat tidak menyebutkan dalam riwayat mereka. Itu sebab di antara kontradik para ulama dalam mengeluarkan hukum itu akan dihimpunkan hadis tersebut. Kaedah menghimpunkan hadis itu melihat yang mana yang lebih kuat. Maka diambil yang lebih kuat. Bukan diambil yang syas, yang pelik. Memang ada yang pelik-pelik. Satu hadis yang pelik-pelik. Tetapi ada riwayatnya. Urutan dalam bacaan tasyahud hukumnya sunat dan bukan wajib. Apabila sebagian lafaz didahulukan daripada sebagian lain, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang benar daripada kebanyakan para ulama. Nak lafaz yang mana dulu? Nak baca yang mana dulu? Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh dulu ke? Tetapi para ulama menyusunnya. Itu lebih baik. Kerana tidak dikatakan di dalam ini bukannya wajib tetapi tertibnya. Macam juga kita mengaji sifat 20 wujud qidam maqam mukhalafatuhu lillahi hadis ya muhu binafsi wa daniyat, nak sebut yang mana dulu pun boleh, tapi ulama bijak dalam menyusunnya, mudah bagi kita. Itu kebijaksanaan ulama dalam mengaji tauhid, kan, sifat 20 yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. 20 sifat Allah. Apakah Allah itu bersifat 20 saja? Tak. Lebih pada itu. Tidak terbatas. Tapi kenapa ulama letakkan 20 saja? Itu terbatas pada pemikiran manusia. 20 itu pun ramai tak hafal. Apatah lagi kalau lebih. Tengok bijaknya ulama. Keterbatasan manusia menerima sesuatu itu. Imam Syafi'i menegaskan perkara ini dalam kitab Al-Umm, satu kitab yang besar karangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang tak layak untuk kita membacanya. Tuan-tuan dan puan mungkin layak, saya tak layak baca kitab Al-Umm. Baca syarah-syarah saja. Baca kitab-kitab yang kecil-kecil. Syarah Safidatun Najah, Muniatul Musalli, baru naik setingkat lagi kepada kitab Fathul Mu'in. Naik pula kitab-kitab yang lain lagi. Itu bertingkat-tingkat. Ini kitab besar. Kalau ada orang kata dia mengajar kitab Al-Umm ni, penipu besar lah. Ulama' pun tak ada mengajar. Ini kitab ni berjilid. Jangan main-main. Dan kitab Al-Umm ni pula ada syarah-syarahnya. Itu sebab belajar syarah-syarah. Macam belajar kitab Ikam lah. Kitab Ikam lah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam, kitab tasawuf yang begitu tinggi makamnya. Itu tak layak bagi kita belajar. Belajar dulu penawar bagi hati, nak membaikkan hati, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga kemaluan. Itu pun tak terjaga. Macam mana nak belajar yang dalam-dalam? Kerana dalam kitab penawar bagi hati, jangan banyak makan. Kita pantang ada makan, banyak kita makan. Itu pun kita tak mampu. Macam mana belajar dulu kitab yang kecil-kecil, biar tu hidayah. Jangan belajar kitab yang besar-besar. Tahu ambil besar-besar tu yang jadi mereng tu. Dia tak faham yang asas, dia ambil yang dalam. Kata guru mulia kami Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala, seumpama orang yang terjun ke lautan yang dalam, dia pakai kain pelikat,
pakai baju Melayu, terjun nak menggali, nak mencari mutiara di dalam. Keluar-keluar, lemas dia. Sebab asas tak ada. Mesti ada. Dia punya asas dulu, baru pergi ke dalam-dalam. Adapun kitab ini asas, zikir-zikir. Asas-asas di dalam sembahyang. Sembahyang ini penting. Pendapat lain mengatakan bahawa harus dibaca secara berurutan seperti surah Fatihah. Itu pendapat daripada pendapat yang lain. Namun bukti akan bolehnya perkara tersebut adalah didahului lafaz salam atau lafaz syahadat pada sebagian riwayat dan diakhirkan pada riwayat yang lain sebagaimana yang kami kemukakan di atas. Sementara surah Al-Fatihah, lafaz dan urutan adalah mujizat. Itu mujizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah itu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mujizat yang diberikan ketika itu. Menangislah iblis laknatullah, aku berikan engkau surah yang 7 ayat berulang-ulang. Ada 7 ayat dia ulang-ulang, tak pernah kita jemu kan. 17 kali kita baca di dalam sembahyang, malah lebih lagi kalau dicampur dengan sembahyang sunat. Berapa kali sehari kita baca Fatihah? Pernah jemu? Cuba nyanyi lagu UK tengok, hari-hari jemu. Nyanyi lagu Amnesty hari-hari jemu. Asyik lagu tu ya. Jangan kata nyanyi, dengar pun dah jemu. Tapi Al-Quran mujizatnya, dengar tak jemu, baca pun tak jemu. Tu hebatnya. Tapi jaga Al-Quran ni. Al-Quran ini mudah hilang daripada kita. Kalau kita tak jaga, dia lari, tak nak duduk dengan kita. Berbeza dengan lagu. Lagu 20 tahun kita tak nyanyi, hafal lagi. Itu Al-Quran ini mujizat. Yang tinggal sekarang ialah mujizat kalamullah. Yang tidak ada lagi mujizat yang lain yang tinggal. Itu sebab jagalah Al-Quran ini. Pelajarilah Al-Quran betul-betul. Pelajari Al-Quran betul-betul dan mentadabur ayat Al-Quran dan membacanya dengan baik. Bukan sekadar khatam, tapi belajar betul-betul. Kata ulama salaf, la'an aqraha izza zulzilat wal alqari'ah atadabbaruhuma wa atafahumahuma ahabu ilayya min an aqraha al-Quranu kullah. Jika aku membaca hanya surah Zulzilah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha wa qalal insanu malaha yawma idhin tuhadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Menangis ulama salaf sampai kepada ayat itu kerana setiap amal kebajikan sebesar zarah akan diperlihatkan, akan ditulis. Setiap zarah keburukan tetap juga akan diperlihatkan, akan ditulis. Bila dia membaca tu menangis. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabathus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau beratnya timbangan amal kita yang baik daripada kejahatan, itu selamat. Kalau amal keburukan kita yang berat besok di akhirat, itu na'uzubillah diletakkan dalam neraka hawiyah. Itu sebab mereka bila baca dua surah ni menangis. Mereka mentadabur betul-betul. Daripada membaca Al-Quran, tidak memahaminya. Itu sebab kena baca Al-Quran, biar faham. Barulah hati jadi baik. Baru-baru ni kan ada dalam kuliah subuh saya baca kan. Syair Jawa tu kan. Nak baikkan hati ni.
Tombo ati iku anilimo perkara. Ubat hati itu ada lima perkaranya. Ha, tu ubat hati. Nah, ubat hati ni sebab hati kita ni kotor. Hati kita ni banyak was-wasnya. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Jangan baca saja. Saya ada orang baca surah khabar sebelah saya. Saya kata, "Ji, cerita apa tu?" Dia pun ceritalah. Ada orang baca Quran sebelah saya. Saya kata, "Cerita apa tu?" "Entah," dia tak tahu cerita apa. Biar faham. Sebab Quran sekarang ada terjemahan dah, dia faham. Kaping pindo solat wengi lakonono. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Lepas isyak tak ada kerja lagi dah, tidur. Biar boleh bangun. Jangan sibuk tengok TV HBO ke. Jangan sibuk lagi. Tak ada kerja, tidur. Biar boleh kita bangun awal pagi, pukul 3, pukul 4 boleh sembahyang tahajud. Kaping telu wong kong soleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Paling tidak mendapat keberkatan daripada kesolehannya itu. Bercampur dengan orang menjual minyak wangi dapat harumnya. Bercampur dengan orang yang membakar apa ni, buat senjata api dan segala apa semua ni, akan terkena percikannya. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Yang keempat, perbanyakkanlah berpuasa, puasa sunat. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Banyakkan zikir malam. Salah sawi jine sapo biso ngelakoni. Salah satu, lima tu, salah satu siapa dapat menjalaninya. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Moga-moga Allah akan mencukupkan apa saja keperluan dia. Lima tu cukuplah. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Itu ubat hati. Jadi cukup sekadar itu. Kita akan sambung. Sama ada saya pun jadi confused. 2020 tahun depan ke bulan depan? Itu masalah tu. Saya tanya orang, 2020 ni tahun depan ke bulan depan? Tak ada siapa boleh jawab saya. Sama ada ia tahun depan ataupun bulan depan. Jadi kita bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran yang menjadi sebagai syafaat di akhirat nanti. Ada soalan tak? Tak ada dah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami dilupakan dari Al-Quran,
Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, luaskanlah pengetahuan dan pengamalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Luaskanlah dunia kami tempat kami mencari penghidupan. Luaskanlah kehidupan akhirat kami tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melakukan segala kebaikan, dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Hari kami yang terbaik adalah hari di saat kami bertemu denganmu kelak. Ya Allah, kami memohon hidup yang baik, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan kami. Ya Allah, kami meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, penghasilan, ilmu, pahala, amal, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baik kami, kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah darjat kami, terimalah solat kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, begitu juga kesalahan dan dosa-dosa ibu bapa kami, dan kami memohon kepadamu syurga yang paling tinggi. Ya Allah, pastikanlah kami memperolehi rahmat-Mu, memperoleh ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa syurga dan terlepas dari seksa api neraka. Ya Allah, perbaikilah akhir semua amal kami serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan seksa akhirat. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepada-Mu yang akan menghalang kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepada-Mu yang akan menghantarkan kami memasuki syurga-Mu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan dan kesihatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikanlah semua ini sebagai warisan bagi kami. Hadirkanlah semua penuntut bagi sesiapa yang menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan sekecil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampunkan semuanya. Wala hamman illa farajta. Janganlah Engkau tinggalkan sedikit keraguan pun bagi kami, melainkan Engkau hilangkanlah semuanya. Wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha, ya arhamar rahimin. Janganlah Engkau tinggalkan sebarang hutang pun bagi kami, melainkan Engkau lunaskan semuanya. Janganlah Engkau abaikan semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa salamat tasliman kasira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohonkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kerana masuknya tahun baru, beralihlah umur saya. Jadi umur saya tiap tahun baru meningkat, tiap tahun baru meningkat. Bukan meningkat apa, tua. Makin tua, makin tua. Satu bulan satu lahirnya. Jadi minta doa daripada tuan-tuan dan puan, moga Allah SWT berkati umur ini dan juga memberikan kesihatan sepanjang umur ini, agar dapat terus melakukan kebaikan dan melakukan apa saja perintah pada Allah SWT. Azza wa billah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.